Kalau dulu 8 tahun yang lalu tidak kalau tidak salah di brosur SMP ada salah satu program yang unggulan adalah apa Bu Mundi? Bilingual. Dulu pernah dengan Bu Mundi ikut pelatihan ya Bu Mundi? Guru-guru tapi implementasinya tidak ada. Nah, mudah-mudahan dengan Kang Ian nanti mungkin ada formulasi khusus dari Kang Ian sehingga kita bisa pede ngobrol bahasa Inggris. Tadi kata Bu Mundi terbaik bahasa Inggris logat Sunda ge. Ya, mulai Kang Ian mau ngasih tips and trick and tips gitu ya. Bagaimana cara bisa pede berbahasa Inggris. Waktu sepenuhnya saya berikan ke Kang Ian. Mau dibagaimanakan rekan-rekan saya bangga kalian tadi dipikir paling ini juga bangga gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa happy, bisa enjoy ya, menikmati yang diberikan oleh materi oleh kalian. Itu saja mungkin dari saya bangga kalian tapi izin juga. Oh, Hatur, thank you Mr. Doni. I thank you so very much for opening this session. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning, okay? So it's glad to be here and nice to see you all. My name is Ian English. I was actually born somewhere in a city called Jared, you know? No. Jared is 65 km from Bandung to the south, ya. Jadi Jared itu salah satu kota 65 km dari Bandung. Itu masih makanya masih enak, tapi enggak buat saya enggak masalah ya. Yang penting kita konsentrasi, bagaimana cara konsentrasi? Saya ingin semuanya berdiri. Ya. Berdiri, oke. Okay. Fire the spirit, ya. Salaman boleh tatap matanya. Kalau cowok dan kalau laki-laki guru laki itu bilangnya hello bro. Nah, enggak kalau Ahmad mah hello sis dong. Hello sis. Okay, ya. Silakan bersalaman tatap matanya. Hello bro. Hello sis. You are the best. You are the best. You are the best. You are the very best. You are the very best. Friend of life. Friend of life. Good luck. Good luck. Thank you. Thank you. Now I'm going to divide you into two persons, two names. Saya akan membagi ibu-ibu dan bapak-bapak ke dalam dua nama yaitu Tom dan Jerry. Siap? Siapa yang Tom? Siapa yang jadi Tom? Siap? Siapa jadi Jerry? Salaman tadi, salamannya agak dilonggarkan, agak dijauhkan. Ya. Seperti ibu ini, what's your name? Katia, Ben? Elis. Elis, kayak gitu nih. Make a distance, make a small distance. When I say Tom, ketika saya bilang Tom, Jerry catch Tom as fast as you can. Jerry mulai menangkap Tom secepatnya, oke? Okay? Kalau saya bilang Jerry, when I say Jerry, so Tom catch Jerry. As fast as you can. Apa? Sampai begini dulu. Nah, salah. Kalau saya bilang Tom, Jerry menangkap Tom dengan cepat. Si Tom menghindar. Si Tom menghindar. Siap? Okay?
Very hectic from time to time.
bilang 50% in English. Benar nggak? Ya. Cuman kita mah, aduh nggak, ya tuh. Itu ya bu, benar ya kalau tugas sudah assignment-nya itu tahu udah deadline. Tugasnya udah deadline, nggak kata bahasa Indonesia coba carikan deadline apa? Jatuh tempo. Nggak satu apa, jatuh tempo udah bisa dibayar apa ya? If you want to speak, you eat so. Sekian, kenapa sih demikian? Karena faktanya, kalau memang sudah menguasai bahasa internasional, bahasa apapun, nah outputnya mah dua. Beliau bisa menulis, betul nggak? Menulis apa bahasa Inggrisnya? Dan beliau bisa Kalau pronunciation itu pernah hanya bahasa Arab.
bisa berkomunikasi dengan hanya satu kata bahasa Inggris, student, yes. Teacher, yes. Mary, yes. Satu kata. Yes. Ya, jawabannya di yes. Oh, hanya dengan satu kata saya bisa komunikasi dengan bahasa Inggris. Karena apa? Karena use it, digunakan. Ah, ini nih yang jadi perdebatan lagi. Mix it. Mix it itu apa? Campur. Betul, karena kalau bilangnya akademisi akan selalu fokus ke writing. Yang ternyata setelah dibahas, dunia literasi. Nulis baca, bukan hanya itu ternyata. Nulis baca ya. Sekarang ada persepsi terbaru sih sebetulnya. Ternyata lebih lengkap lagi kalau bicara tentang literasi. Ada kemampuan untuk menangkap apa yang bisa.